apa tu hadis ke Quran tu dah banyak sekian. Oh, iling iling bagelati ni bose apa weh weh aku suka tak suka Quran Quran eh wa ma Muhammadun tiada Muhammad itu illa rasul mereka dia adalah rasul Abu Bakar. Qad khalat min qablihi ar-rusul susuhuma telah dulu pada Muhammad itu ada rasul yang riwayat apa tu? Riwayat apa meh? Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar riwayat apa ke Umar kita? Eh? Tidak ada lah Muhammad tu mereka rasul ya dia. Qad khalat min qablihi ar-rusul susuhuma telah Allah jadikan sebelum pada Muhammad itu qurra rasul riwayat apa? Rasul tu mah mati qabla sudut dulu pada Muhammad ada rasul Adam semua mati dah mati maka Muhammad mati dah mati siapa tak mati Umar Allah saya cinta kepada rasul rasul mati Umar cinta kita kepada Allah kekal abadi Allah maujud Allah tidak bisa fana yang fana rasul fana maka Umar dengar panjang dia itu nasihat. Karena Abu Bakar siapa maqam kamilah, maqam mardiyah, tak ada gaduh hati dia. Nah, ni kita nak siapa situ ke budak nane lah be. Eh, anak ibu tahu no kita tidur tak ada gaduh. Tapi dia, Allah buta namu tarya, Abu tarya, namu satu. Allah sikap pun kejayaan no, bos elak ku tak ku mati deh. Tanya semua ke anak. Nah, eh, tapi tak boleh semula be. Faslun ini satu fasa fi bayanin pada hendak pada menyatakan afwihi sallallahu alaihi wasallam ma'al qudrati ini satu fasa ini tu mari dah no tu be ada takdir mari tu ini tu di sini panggil mubtada mahzum. Kita memang kita mubtada mahzum. Apabila mahzum mubtada dia takde mari lah. Kalau faslum tu nanti dah nak jadi khobar. Itu dia takde mari haza. Ini ha, tengok dah. Padahal tak ada. Faslum bermula pasal. Bagaimana kita? Dah sini. Ini satu pasal. Ha, ini tu takdir mari karena jadi mubtada. Ini satu pasal fi bayani pada nak menyato nak waya afwihi afwihi ha apa afwihi tu memaafnya kita ambo tak nampak memaafkan Nabi SAW akhir kesalahan manusia ma'al kudrati serta puasa ia Nabi membalak akhir kesalahan mereka itu ha, manusia buat kesalahan juga ia puasa nak balak tapi Nabi ma'af benda kecil-kecil ma'af tapi kalau buat zina buat rijam Nabi tak pernah ma'af jelas dalil kata si fulan tu zina Nabi kata rejam hingga anak sendiri pun rejam kalau ada yang mencuri kerak tangan walau anak pun sendiri tapi yang disebut kata Nabi maaf kesalahan manusia dia puasa nak balas puasa nak bertina tapi dia maaf hak benda kecil-kecil hak benda biasanya hak boleh maaf balas mana misal dia ada kecek mari sore padawi kerak kacau buat ke kita duduk kecek sama kita mawar sobek eh oh tu Nabi boleh maaf dia nak dengar boleh nak apa nak pegaigak nak ajar nak bedah boleh tapi yang tak bedah dia dengan afihi memaafkan agar kesalahan manusia macam tu adapun kalau berzina dia nak maaf leh oh ni hukum tu eh azani wa zaniyatu fajlidu kulla wahid min huma mi'ata jaldah oh ni juga dah kena kata 100 botek walau anak sendiri Nabi tak tebik dia kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma
gerak tangan, curi, tino jantan, curi gerak tangan. Apa sini kata Nabi ni? Maaf kepada manusia. Hak macam sini. Anak di tengok cerita, apa cerita. Hak yang boleh mahal dengan dia. Nak ayat apa sini? Nak ayat Nabi ni tak ada marga. Orang nak bawa cerita Nabi ni, cerita tak ada marga. Eh? Kana sallallahu alaihi wasallam ahlaman nasi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlaman nasi terlebih halim. Ahlam lemah lembut ah. Eh? Ahlam halim terlebih lemah lembut. Sini makna kena halim terlebih halim daripada segala manusia. Adalah perangai lemah lembut ni nak lawan dengan perangai Nabi tak boleh, sebab perangai Nabi itu ialah Al-Qur'an dan lagi Al-Qur'an. Satu hari sahabat tanya, ya Aisyah, macam mana khuluku akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah jawab, akhlak Nabi ialah Al-Qur'an. Habis itulah kalau orang tanya dalam ilmu tauhid, kalau Allah dengan Nabi itu yang mana lebih? Kalau Allah dengan Nabi yang mana lebih? Khabar lagi, kalau Allah Al-Quran wa kalau Allah Al-Muta'abadu bi tilawati Al-Quran wa kalau Allah. Sifat kalam tu. Kalau tanya kalau Allah Al-Quran wa Nabi mana lebih? Kita nak jawab kena? Jawab sikit eh? Ya. Mana lebih? Dalam Qatullah. Haa, tengok dia kata Al-Quran ialah akhlaknya Muhammad tu Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak kecek dengan nafsu dia, mereka yang kecek wahyu dari Allah. Allah tu jalan dah. Tak ada lebih kurang lah. Kalau orang tanya Quran dengan Nabi tu mana lebih? Sawah-sawah orang yang ada. Same-same. Sawah-sawah. Alhamdulillah dah, ya dah. Habis tu Allah Muhammad dia tak cek ha, tengok. Allah Muhammad dah satu. Hati Allah wa hati Rasul wa ulil amri minkum. Tengok. Hati Allah, mari dapat hati Allah wa hati Rasul, ta'at Rasul wa ulil amri, dan ta'at pada pemimpin kamu. Tak ada bumi hati ulil amri minkum dah. Ha, jadi maknanya Allah Rasulullah SAW. Karena itu ahlaman nasi Nabi ini adalah terlebih halim daripada manusia. Apa makna halim? Maknanya kita bermakna lemah lembut adik, lembut perangainya. Yakni terlebih sabar dia kira tu daripada segala manusia. Oh, sabar halim di mana? Orang nim. Orang lembut kan? Bukan lembut orang ponek. Amat halal. Lemuklah tu pun. Tu nak nek tu. Lemuk ni tenang. Tengok pun tenung. Renungnya dia. Budak ni orang. Dia orang sikap. Dia tengok renung. Tak ada berkata. Ni berkata. Siapa tak ada nak dengar pun. Bagi perai. Orang main kecek dengan lelaki. Tegur lelaki kita sepatah. Bini 10 patah. Tu nak tak ada. Bukan dia lah. Eh. Kerja tu pengalap bini nampak cer selalu kalau muai. Muai cer ni tak ada ni, cer alap bini. Biar muai kecil dengan apa bini yang mau cerai-cerai. Lepuh bih kan. Deh. Jadi makna Nabi ni halim. Lemuh-lemuh deh. Apa lagi dia tak? Sobat. Tak ada lah. Ya ni tiada lekah marga. Dia tafsir Nabi SAW. Deh. Tak lekah marah, sobat dia. Okey, buat apa Nabi senyum semua. Kita tengok ni kisah Ludah Elio tahu Nabi SAW. Nabi senyum. Ya ma'ah ulih al-fashion. Itu nawayat Nabi tu ma'ah. Dia kuasa nak lepuk. Tapi dia tak lepuk, dia senyum. Di sebalik senyuman Nabi tu adalah hikmah. Masuk Islam dengan senyuman tu ya. Akhirnya, masuk Islam anak orang tu. Dengan halim, dengan sabar, tak gaduh marah. Lebih lagi kita seorang dai, jangan gaduh marah. Orang yang kapur ni agama-agama dia tak suka. Adik-adik masa Nabi dadah orang bahasa beradab, akhlak dia tukang budak mengajar, dia tak tanya. Jadi dia lepas nak tahu sebab
Dan ada setengah dia orang panggil Baladiah ni, yakni orang Baladi. Oh ni masa Nabi ada, dia tak kira ya Rasulullah tengok-tengok orang. Salah ke? Tak salah panggil tak ada beradab. Nabi murid tak? Nabi senyum semua. Haa, itu nak wayah. Haa, itu guru-guru dia tak sahur, senyum. Haa, bela kita dah kena ni. Haa? Meninggal. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. La ilaha illallah. Bila meh? Anak tanya meh tak boleh dari kau tu tak kak. Kita sendiri lah meh atau 5-4 minggu dah tu. Ina tahu sing dari kau. Nah, Allah bela kita lah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Aku lain hadiah pada dan dulu beda dan jadi kita pula kagak deh rasa pula eh. Ah, jadi mana kita ni serupa kada ada mengajar-ajar adalah si fulan mari daripada mu ko 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 mana be mari ko katok iyo ono yo dalah ono mara mari ko sukire ino ustaz tanya lagi Allah kita kena senyum senyum tapi senyum sama apa ya Allah ulai tapi Allah tak tahu ni tak ada hajah boleh duduk main Allah ni pun tak jawab dulu baik ni hak kita lah ah tapi hak ciri dia dia tak leh pun ada ke manusia masa Nabi ada dah ada ada yang mana kalau gitu dan Nabi lemah boleh wa arghabahum fil afwi ma'al qudrat ma'al qudrati dan ah kita tengok yang beli-beli ni makna dia ni eh Nabi ni padan eh dia lemah-lembut dah eh dan terlebih rawi gemar apa eh masalah segala manusia fil afwi di dalam memaafkan kesalahan manusia tak ada dah Nabi lah orang paling nuraya ta'arwaba ni mana gemar ni asal arwab ni terhib nak menggemar terhib nak menakuti Allah yang lebih gemar agar mereka itu fil afi pada keampunan kemaafan kesalahan manusia ma'al qudrati serta kuasa ia Nabi membalakkan kesalahan manusia itu dia boleh nak balak tapi ia tak balak tak tahu saat ini lah kalau bisa zina awak ini nak tahu kuat sungguh tak boleh hidup senang ya, ya Rasulullah alam tu benasa apa ini kenapa aku jima isteri di tengah hari bulan Ramadan. Hai. Suati kedah. Nabi, suati kedah. Suati ya Rasulullah. Dah, mengigakan tak pun kena Nabi tak kata itu ustaz kata. Mengigak tak pun ke mana? Degoma tengah hari. Begala tengah hari. Suati ya Rasulullah. Maka Nabi tengok. Nabi kata, apa kamu boleh merdeka sore hamba? Gitu dah banyak hadis dah. Nah, Allah sudah tak ada. Boleh puasa, dua bulan puluh. Allah, boleh sedekah, naik puluh bagi meski. Tiga, oh, dah punya murah. Nah, nah. Jadi sampai sini Nabi tahu kan? Hukum. Tapi orang maaf jenis anilah akhlak berhadap ni Nabi masuk mau pada manusia karena dia terlebih gemar, dia terlebih sabar lemah-lemah dengan manusia. Dan kuasa ia menyiksa ke manusia itu ia boleh nah. Tapi ia tak menyiksa, ia tak boleh Nabi tak boleh. Kita tengok kisah Ammar bin Yasir. Yasir bin Ammar nah. Huzaifah pembunuh dia wa'azah letak jai api baru api dibawa ambil Sumayyah ibunya Ammar tu bapak dia Yasir tu anak dia letak tapi Nabi pergi kalau kalau kita tak setaf kan berhenti dulu maka berhenti azab nama Nabi pergi dengan Nabi pergi Sumayyah dengan Ammar sudah syahid orang pertama syahid dalam Islam Ammar dengan Sumayyah maka Yasir tak mati dulu ngak Nabi kuasa dalam hotel itu. Dia ingin ke rumah dah.
Umar ni asal rumah singa dah. Misal ni tak wani tengok dah. Umar ni besar. Orang dia tak kuda dia berdiri di bawah sama tinggi. Pedang dah tak kelo. Lebih pada akar lagi. Dia tak tak. Berani tak Nabi nak tell dia tu? Berani dah baik? Berani Nabi-Nabi tell lah. Tak tell. Merdeka lah. Nak deka. Buat turun lah. Yasir. Maka Nabi kata ya nah. Hei api, sejuk olehmu seperti mana sejuk atas Nabi Ibrahim. Maka hiduplah Yasir dengan siapa? Usia 78 tahun. Mati di Madinah. Tahun perih di antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Perih dia mati di situ. Tapi sudah lebih syahid. Awe paling umur. Tapi dia mati dah budak-budak. Mak wajib dia mati dah di bara api. Tapi dia tak ada mati. Cok dah. Terdenyuk ngak-ngak itu Nabi kira berkahnya Rasulullah. Ya nak, ya api. Badan, barit, sejuk kulehu. Seperti mana sejuk atas Nabi Ibrahim AS. Maka api pun panas. Tapi hal sejuk macam Nabi Ibrahim. Kulna ya rukuni badan wa salam. Ada? Tak tahu? Kira kau ada? Lah, alio liliha pun siapa kena aku? Main Datuk ni. Ah, jauh dah lilih bila boleh kan? Jauh dah kalau mau beri kamu tu harga baik itu macam percaya. Ah, tak apa tu. Balas tu rumah. Ah, coklat ke rumah. Tak tu rumah tak apa. Ada pesen tinggi sangat dah. Ah, tak suka begini. Jadi dia hatta annahu atta bin qiladatin min zahabin wa fiddatin fa qasamaha baina ashabihi. Hingga mana cerita ni? Mana be? Didatangkan oleh orang ke dia akan Nabi bin qiladatin, qiladah ni gelek-gelek. Min zahabin daripada emas. Wa fiddatin daripada perak. Oh, lebih mewah. Mah perak, mali. Fa qasamaha maqwa membahagi. Ingat eh? Mah dan perak, gelar. Maka Nabi kita SAW